Selama masa pandemi Corona, ada beberapa aktivitas agar tidak membuat anak-anak bosan di rumah atau hanya berkutat dengan ponsel atau nonton TV. Orang tua bisa mengajak dan mengarahkan pada kegiatan yang bermanfaat, misal olahraga yang sesuai minatnya atau permainan edukasi sehingga anak-anak bisa bermain sambil belajar. Ini ada beberapa tayangan aktivitas yang dilakukan anak-anak dalam mengusir kebosanan dalam menghadapi kondisi pandemi Corona dan setelah usai belajar daring mereka setiap hari. Putar-putar kayak itu kayak telur ceplok. Ini jagung bakar rasa nano-nano. Anak-anak lagi bermalam minggu daripada keluyuran di luar. Mereka berkumpul di satu tempat di rumah keluarga. Ternyata katanya ini hanya sebagian saja orang dari 35 saudara sepupu. Ini hanya sekitar ada belasan saja. Gundul di mas.